Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la harati Nabi Mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajwa juriyati jamil anbiya'i sanwal malaikatun qurabil musyhadu wa sholihin waluna milamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi fid dharain, amin. Wa syaikhani, dan telah meriwayatkan tuan syekh berdua, Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, mana sabda Rasul, hadisnya, man sholat ba'dal maghribi, man sholat, barang siapa yang sholat sunnah ba'dal maghribi sesudah maghrib, sita rokaatin, 6 rokaat. Lam yatakalam, belum bicara apa-apa, bima bainahunna, diantara yang 6 rokaat itu, bisuin, dengan omongan yang gak bagus. Adalna lahu diibadati sintai asyarata sanatan, maka sebanding lahu baginya, bagi yang sholat, dengan sholat 6 rakaat tadi, sholat sunat sesudah maghrib, sebanding dengan apa? Diibadati sintai asyarata sana, dengan ibadah 12 tahun. Ya, luar biasa. Yang biasa kita sebut sholat sunat awabin ini, habis maghrib, antara maghrib sampai isya, kita gak ngomong apa-apa dah, habis wiridan langsung kita sholat, langsung aja 6 rakaat, gak yang 2 lagi, langsung aja pokoknya 6 rakaat. Kita niat sholat sunnah aja, maka itu sholat sunat awabin disebutnya. Itu sebanding dengan 12 tahun kita ibadah ya karim. Bonusnya bukan main tuh yang sunnah-sunnah, yang diperintahkan oleh Rasul. Nah sekarang kalau yang wajib, wajib dong, gak ada ngatara bandingannya, gak ada. Gak bisa dibanding sekedar, sekedar apa namanya, 1000 rakaat, enggak. Udah gak ada bandingannya dah, kalau yang namanya rukun, padu-padu sholat itu, sholat fardu. Ya, nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya, nggak juga, lebih daripada itu. Kalau yang namanya fardu, oh, udah tidak boleh tidak ada, ya, udah paling-paling. Ini yang bisa dibanding-bandingkan ini adalah yang ibadah-ibadah sunnah.
Sama juga sholat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bukan fajar wajib, fajar yang sunnah, yaitu sunnah subuh. Sebelum sholat subuh fardu, kita sholat dulu kan 2 rakaat. Mau sholat fajar boleh diniatin, mau sholat sunat subuh juga boleh. Ya, sebab sholat sunat fajar adalah sholat sunat subuh. Nah sekarang ba'diya maghrib. Wabnu Nasr dan meriwayatkan juga Ibnu Nasr an Ibni Umar dari Ibnu Umar, mana hadisnya, man sholat, barang siapa yang sholat sita serokahatin ba'dal maghribi, 6 rakaat sesudah maghrib, qobla ayatakalama, sebelum bicara yang lain-lain, gufirolahu junubu khomsi nasana, diampuni baginya dosa sebanyak 50 tahun. Dihapus dosanya, diampunin. Nah ini dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa kepada Allah mah gampang, kita ngerjain yang itu juga Allah akan kasihan sama kita. Kan langsung ngampunin dosa-dosa kita. Harus sekedar sholat sunnah aja, belum lagi yang fardunya. Tapi kan dosa sama orang susah, ya, dosa sama orang susah. Nanti tetap hari kiamat kita ketemu sama dia. Walaupun kita udah maafin, tetap aja kudu ketemu nanti. Ya, kita udah maafin, ketemu nanti, ya. Gitu. Ditunggu. Kalau memang bukan di dunia, selesaikan. Apalagi kalau dia tidak memaafkan kepada kita. Sampai mati dia gak maafin sama kita tuh. Kita udah minta maaf, dia gak maafin. Tetap nanti kudu ada sidang tuh di hadapan Allah nanti tuh. Siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Kita udah minta maaf, kewajiban kita udah. Nah, cuman nanti insya Allah dimenangin orang yang minta maaf dia tuh. Ya, insya Allah. Dan kalah deh yang gak mau memaafkan. Sebab tidak ada orang bertakwa itu tidak mau memaafkan dosa orang. Sebaik-baik minta ampunan kepada Allah adalah memaafkan dosa orang lain dulu, orang lain dulu kepada kita. Kita maafin. Jadi kita mintanya kepada Allah itu gampang. Kalau kita pandai memaafkan dosa orang. Ibnu Nasr dan Ibnu Nasr juga menceritakan an Muhammad bin Munkadir, dari Muhammad bin Munkadir, man sholat, barang siapa sholat mabainal maghribi wal isya, di antara waktu maghrib dan isya sholat sunnah, fa innaha sholatul awabin, maka bahwasanya sholat itu dinamakan sholat awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa sayhani, dan telah menyebutkan juga 2 imam syekh anhu daripada Muhammad, apa dia katakan, salat itu aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, 2 rakaat. Nah kalau ini mah bukan ba'dal maghrib, tetapi ba'dal isya'i, sesudah salat sunat isya, sesudah salat fardu isya, berarti ba'dia isya. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi fil majmu'i, di dalam kitab majmu'nya, yusannu, disunahkan juga rakaatani, 2 rakaat qoblal isya'i, sebelum melaksanakan fardu isya. Jadi ada qobliyahnya, ada juga ba'diyahnya nih, isya nih. Li khabarin, karena ada hadis yang menceritakan baina kulit ajana ini, di antara
masing-masing dua ajan, maksudnya qomat, ajan dan qomat, sholatun, ada satu sholat. Itu sesudah ajan, sebelum qomat, ada sholat sunnah. Sebelum isya. Wa qala aidan, dan telah berkata pula ia, fihi di dalamnya yajibu, wajib bi sunnati zuhri, di dalam sholat sunnah zuhur, at-ta'yinu menentukan billati qoblaha, dengan sholat sunnah yang qoblaha sebelumnya. Qobliyah berarti niatnya. Awil lati ba'daha, atau dengan yang sesudahnya, yaitu niatnya ba'diyah. Kalau sebelum zuhur kita niatin qobliyah, kalau ba'diyah zuhur kita niatkan ba'diyah, ba'da zuhur. Wa in lam yu'akhir muqaddimata, meskipun dia tidak menakhirkan ya salat yang terdahulunya, yaitu qobliyahnya. Berarti qobliyah udah dilakukan sebetulnya sebelum salat zuhur, tetapi tetap aja ba'diyah kudu disebut. Ya. Sebab andai kata kita gini, Pak. Kenapa ini disebutkan ini? Sebab kalau para sahabat itu salat sunat qobliyah ba'diyah, kalau qobliyah dia ketinggalan, ntar dia qada tuh habis zuhur. Pemanya biasanya qobliyah 2 rakaat. Ba'diyahnya 2 rakaat. Dia datang udah salat di situ zuhur, kan enggak keburu dia salat qobliyah nih. Nanti dia qada. Dikodo ya, dikodo sesudah sholat zuhur. Apakah dia mau qobliyahnya dulu dia kodoin, atau dia mau ba'diyahnya? Sunat pasti dikodo tuh ya, apalagi yang fardu sunat masih dikodoin kalau orang ahli ibadah ya. Apalagi nanti nih ya, nisfu sya'ban ya, disebut sa'ban. Kita biasanya sholat berapa rakaat ini? Ba'da maghrib ya? Ba'da maghrib. Paling nggak 2 rakaat ya? 2 rakaat. Sesudah yasinan dapat di sini ya? 3 kali. Lalu kita ngikutin salaf soleh itu di tengah malam sholatnya. Ya sesudahnya itu tengah malam. Jadi umpamanya kita tidur dulu, bisa entar sebentar, bangun malam. Berapa rakaat? 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. 100 rakaat, setiap rakaat al-ikhlas 10 kali. Al-ikhlas 10 kali. Jadi kalau 100 rakaat berapa tuh? Insya Allah kalau mulainya dari jam 12 subuh kelar dah. Itu. Apalagi mulainya dari jam 11. Itu lebih aman itu. Ya. Gunakan itu. Ya. Kan katanya pengen ditimbang amal kita mau nyebar kemana nih. Ya. Berat ke kanan. Buktikan amalan kita. Ya, supaya memberatkan kepada pihak. Jadi harus banyak. Seperti mata kita, setiap hari banyakkan kita memandang Al-Quran atau banyakkan memandang HP. Ayo. Kalau ditimbang gimana tuh nanti tuh? Ya. Berat kemana tuh kira-kira ya? Itu. Nah kan kita nanti akan ditimbang semuanya amal kita. Kadang-kadang Al-Quran kita gak lihat-lihat sekali, sama sekali enggak. Ya. Ada aja tuh kita lihat Al-Quran dari dulu situ. Situ-situ juga tuh ya. Padahal dia punya hak Al-Quran itu. Kadang-kadang pergi haji beli Quran gede gitu. Buat pajangan doang di rumah. Gak dibaca-baca. Ya. Ya Allah. Itu sekedar perbaikan salat sunnah ya. Nanti itu coba untuk kan. Aku
kan semacam itu. Belum lagi kulhu yang 10.000 semalaman loh. Ya. Ngamalin kulhu 10.000 kali. Insya Allah dari maghrib sampai subuh tuh kelar. 10.000. Wudhu nggak lepas wudhu. Wudhu terus. Salat fardu. Salat fardunya udah. Yang fardu-fardu aja deh. Tapi ini gak bisa sekaligus, dilatih dulu beberapa lama, ya, latih dulu. Kita latihan. Makanya itu yang ahli-ahli ibadah begitu, yang pada berkah hidupnya pada. Mereka memandang dunia tuh gak ada ininya. Kecil sekali. Ya. Sebab hidup mereka tujuannya akhirat. Juga enggak menghinakan dunia. Sebab dunia ini adalah sebagai jembatan kita menuju akhirat. Harus keker juga sih jembatan. Nah, ya. Jangan menyepelekan. Kalau memang dunianya harus keker, ya dikekerin. Gitu. Supaya mencapai sana. Bukan berarti kita sia-siakan dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan dilupakan nasib menti itu masih di dunia. Jangan udah menti tinggalin aja. Mana lanjutnya? Jadi salat ditentukan qobliyah dan ba'diyahnya. Ini di sini ditentukan ya, salat yang ada qobliyah ba'diyah. Kalau yang enggak ada ba'diyahnya itu enggak perlu disebut qobliyah. Ya. Kalau yang enggak ada ba'diyahnya. Seperti apa? Enggak ada ba'diyah. Salat asar ya. Itu bilang subuh gitu. Udah. Shalih sunata subhi udah rakaat ini lahi ta'ala. Sholat sunatal fajri rakaatani lahi ta'ala. Sholat sunatal asri umpamanya. Asar mau dua rakaat apa mau empat dah tuh. Kalau dua rakaat rakaat ini, kalau empat langsung arba rakaatin lillahi ta'ala. Jadi kalau yang enggak ada ba'diyahnya, enggak sebut di qobliyahnya enggak apa-apa gitu. Sebab dia enggak ada ba'diyahnya. Nah, kalau maghrib ada juga itu qobliyah meskipun memang hadisnya dhaif lemah ya. Tapi ada juga orang yang melakukan. Wa kaja dan begitu pula kullu sholatin tiap-tiap sholat laha sunatun qoblaha. Laha bagi sholat itu sunatun ada sholat-sunat qoblaha yang sebelumnya. Wa sunatun ba'daha dan ada sunat yang ba'daha sudahnya seperti zuhur, isya ya atau maghrib tuh iya berarti dia ada qobliyahnya ada ba'diyahnya. Kalau asar sama subuh itu enggak perlu diucapkan qobliyahnya. Di sini adalah yang ada punya qobliyah dan ba'diyah. Abu Dawud dan telah meriwayatkan Abu Dawud wa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Abi Ayyub dari Abi Ayyub al witru hakun ala kulli muslimin. Salat witir itu adalah hak atas tiap-tiap orang muslim. Kita punya hak melakukan salat sunat witir. Kapan? Tiap malam. Tiap malam. Tapi syaratnya harus sudah sholat isya. Harusnya sholat isya lebih afdol dilakukan di akhir malam. Ya. Paman ahabba ayyutiro, maka barang siapa seneng ayyutiro akan melakukan sholat witir bihomsin dengan 5 rakaat paliap al
maka silakan lakukan. Bukannya tiga, maunya lima dia, yang penting ganjil. Lakukan silakan. Pal ya pal, silakan. Boleh, boleh. Wa man ahabba ayyuti rabbi salasin, dan barang siapa yang senang akan witir cukup dengan tiga, falyafal. Silakan juga. Mau lima, mau tiga, boleh. Yang penting jatuh cinta kita dengan situ. Jangan cuma baru-baru doang, sampai tujuh, ya, jirokan sampai sebelas. Tapi cuma beberapa malam, udah kesalahan kagak. Ya. Nah, itu jangan. Di sini maksudnya, walaupun ringan, tetapi kita mampu terus. Gitu. Jangan baru-baru doang lagi semangat. Witir sampai 11 rakaat dilakukan, kesono ini mah kagak. Ya, boro-boro 11 rakaat juga enggak. Wa man ahabba, dan barang siapa yang senang ayyutiro akan salat witir biwahidatin, hanya satu aja. Satu rakaat disimpan witirnya nih. Yang penting saking demennya dia witir, biar serokat juga dikerjain tuh. Paliapal, maka silakan lakukan. Yang penting rutin tiap malam dilakukan. Apalagi kalau kepepet. Wah, ini sebentar lagi subuh ini. Kalau kita salat witir 3 rakaat buru datang subuh, azan. Udahlah, diakhiri dengan 1 rakaat aja witir. Ya, setelah kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, lagi sholat istikharah dan sebagainya, sholat tasbih. Ya. Kalau seperti tadi yang saya katakan yang 100 rakaat, itu niatin aja sholat sunat itu aja, sholat mutlak aja lakukannya. Gak usah pakai dibilang sholat malam. Nisfu Saban, gak usah ya, gak paham. Niatin deh sholat sunat aja. Sholat sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Tajaku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Ya. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi juga menceritakan, wal Hakim dan Imam Hakim, autiru bihomsin, silakan kamu sholat witir dengan 5 rakaat. Au sabin atau 7, au tis'in atau 9, au ihda asyarota atau 11. Ini Rasulullah nih witirnya 11. Ya, sebab Rasulullah tiap malam tuh di bulan apa aja witir dan 11 rakaat. Biasa beliau lakukan adalah witir di rumah. Termasuk tarawih juga kan gitu di rumah banyaknya. Nggak ada berjemaah waktu zaman Rasulullah. Itu yang kata orang itu bid'ah itu jadinya ya. Kalau tarawih itu mestinya nggak berjemaah, sebab Rasul sendiri nggak pernah berjemaah. Bid'ah. Sedangkan para sahabat melakukan berjemaah. Karena kacau di dalam masjid, sholat pada masing-masing. Apalagi bacanya keras-keras. Waduh, udah kayak apa tuh? Ya. Macem-macem buatnya keras. Udah kacau. Maka Sidina Umar udah dikoriin wahidin dengan satu pembaca aja dah. Berarti satu imam. Yang sini baca. Semuanya berarti mas. Lebar. Sidina Umar cukup satu aja dah yang baca jadi imam depan. Setuju semuanya. Wal Baihaqi wa Muslim dan Imam Muslim menceritakan juga wa Turmuji man Turmuji an Jabir, dari Jabir, man khofa alla yakuma akhirul laili, barang siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun pada akhir malam, fal yutir awalahu, maka silakan witir awal malam. Artinya belum tidur juga enggak apa-apa. Yang penting udah sholat isya. Gitu. Dia takut, wah ini mah kayaknya enggak bisa bangun ini, kesiangan nih. Kalau saya tidur, umpamanya tidurnya udah jam 1 atau jam 2 gitu baru tidur umpamanya.
Wah, udah witir aja dulu enggak apa-apa. Sebab khawatir nanti malah enggak witir. Seperti kita di sini kan habis sholat tarawih lanjut dengan witir tuh udah, ya. Apakah enggak boleh mau tahajud lagi? Boleh, enggak apa-apa. Cuma jangan witir lagi, ya. Kalau udah witir jangan witir lagi. Memang abdulnya adalah witir terakhir daripada sholat-sholat sunnah. Tapi kalau kita khawatir, di akhir khawatir malah gak witir, karena ketiduran, bangun subuh, tinggalan witir, sedih kita. Fa inna salata akhiril laili mashhudatun. Wadhalika abdulu. Fa inna salata, karena bahwasannya sholat akhiril laili pada akhir malam, masyhudatun, itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat. Wadhalika abdulu, dan yang demikian itu lebih abdul. Malaikat mana yang menyaksikan itu adalah malaikat tugas siang dan tugas malam. Jadi kita tuh aplusannya pada waktu fajar. Jadi ketika mau subuh, ini kan mau berakhir nih, petugas malam nih malaikat belum pulang. Ntar kalau udah selesai sholat subuh, baru. Nah yang tugas siang udah datang dari jam 3 umpamanya, dia udah datang nih. Nah, makanya sholat yang di akhir malam itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Sehingga nanti di hadapan Allah jadikan saksi dia. Yang datang yang apa namanya, yang tugas siang mengatakan dia sholat fajar di hadapan Allah dan aku. Yang baru datang juga Nabi bilang sholat fajar tadi situ. Iya. Kalau kamu lihat, kali lihat saya. Yang tugas siang juga ngeliat juga. Wah, itu dua jadi saksi itu dia. Dua malaikat. Benar dia adalah sholat fajar di hadapan Allah. Ya, semakin bagus itu. Sama juga kita nih, ya, habis sholat fardu pengen di depanan. Kenapa kita pindah tuh? Kalau sholat sunnah kita geser tempat kita, pindah. Tadi dirinya sini waktu fardu, kita sholat sunnah mundur belakang. Itu nanti yang depan jadi saksi sholat fardu nih, bumi ini ya, tikar ini. Nah kalau sholat jadi saksi sholat sunnah. Jadi dua-duanya menjadi saksi. Nah, begitu. Disunahkan kita kan pindah tuh. Nah, pindah kalau fardu sini, tetap sunahnya mundur sini. Itu ada hikmahnya itu. Kita geser-geser atau pindah geser dikit aja juga. Gak apa-apa. Supaya nanti tempat sholat kita itu udah dua di situ yang menjadi saksi nanti. Jadi banyak saksinya. Makin kita sholat. Ya, apalagi kobliyah di sini, badiyah di situ, pardus ini, di pindah itu udah tiga tuh. Lain lagi kobliyah di sini, soal pardus ini, badiyah di sono, ya. Jadi banyak yang saksikan di sini kita. Nah, kalau sholat ini, sholat witir disaksikan masyhudah adalah disaksikan oleh malaikat petugas malam dan petugas siang. Sebab petugas siang udah getol, udah datang deh situ. Wadhalika abdulu, dan yang demikian itu lebih abdul. Wan Nasa'i, dan telah meriwayatkan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah. Su'ilat, ditanya Aisyah tu, Siti Aisyah radhiyallahu anha, bi ayyi shay'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kaya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaannya pada salat witir. Rasulullah salat witir surahnya surah apa yang dibaca oleh Rasul? Qalat, maka menjawab Siti Aisyah, kana yaqra'u fil ula, adalah yang beliau baca di dalam rakaat pertama, sabihisma rabbikal a'la. Sabihis dia mah. Kalau kita witir apa yang kita pilih itu? Yang pendek-pendek.
ya, sabihis Rasulullah. Wapisaniya, dan di dalam rokat yang kedua barkul ya ayuhal kafirun. Wapisalisa, dan di dalam rokat yang ketiga kul huwa Allahu ahad, dijambung dengan muawizatain. Jadi tiga surah tuh dibaca pada rokat yang ketiga. Setelah kulhu langsung kul aju falak, kul aju birob binas, dan satu rokaat. Begitu. Kalau Rasulullah melakukan yang berapa? Yang tiga rokaat. Wayusanu, dan disunahkan ayakra fi kulin, akan membaca surah di dalam tiap-tiap masing-masing min awal layil witri, daripada dua rokat yang pertama witir bil ikhlasi, dengan surah al-ikhlas. Itu. Maka sholat witir kan ada tiga upamanya. Rokat yang pertama dan kedua, ada yang mengatakan sunnah witir itu adalah pakai surahnya surah al-ikhlas. Dan selanjutnya dengan muawizatain, rokat yang ketiga. Wa Abu Dawud, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan dikit-dikit bisa kita manfaatin ya, buat nambah-nambah amal kita. Mudah-mudahan apalagi nih taklim. Wih, taklim luar biasa. Sekali duduk begini nih, saking sayangnya Allah kepada orang yang nuntut ilmu, dikasih pahala seperti sholat sunat 1000 rakaat. Ayo, siapa yang sabut dah sholat 1000 rakaat? Iya, cukup datang aja sini duduk majelis taklim, mau megang kitab kayak kagak kayak sama dengerin aja sini ya. Dapat tuh 1000 rakaat, ya 1000 rakaat. Apalagi kalau talimnya subuh, subuh saja, di subuh sampai isrok. Nah, dapat 1000 rakaat juga, dapat juga haji dan umroh tuh. Nah, sholat isrok, subuh banyak tuh. Kayaknya nanti tuh sebetulnya subuh, pengajian yang subuh jangan diliburin loh Ramadan ini. Paling itu tidur pulang, ya istirahat, tidur, ngantuk. Waduh, sebetulnya untuk meraih keuntungan itu lebih banyak lagi tuh. Dan untuk mencegah makruhnya tidur di waktu pagi juga. Ya. Kalau kita tadarus itu ngantuk banget itu. Di subuh. Bukan main itu. Aduh. Udah pengen merem aja udah. Ya. Tapi kalau ngaji selalu tegar tuh, kita lajimin. Sekalian mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Saya punya ponakan nih sekarang nih lagi di rumah sakit, berpulang ke rahmatullah ya, yaitu ponakan saya namanya Muhtar, anak pok saya Wajmunaya, abangnya tuh Abdul Munir, lu sebut Munir. Jadi adanya Munir, Haji Munir, udah haji, dia pulang haji 1 tahun meninggal tuh Haji Munir. Barang anaknya, adanya Muhtar, sebetulnya dia juga keamanan malam di pesantren saya. Tapi ya rupanya Allah sudah manggil dia. Tadi barusan maghrib, maka saya buru-buru aja nih kesini, mudah-mudahan bisa semuanya saya laksanakan. Sebab kemarin ini udah libur, saya kurang enak badan. Waduh, rasanya berat itu, keliangan itu. Wah, datang dulu deh. Ya. Ya tadi juga ya, alhamdulillah kita siap-siap. Bismillah deh. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Mudah-mudahan sekalian kita saling minta maaf nih. Mau datang bulan suci Ramadan ya. Semoga Allah berikan kesehatan bagi kita semuanya. Allah berikan rezeki yang halal barokah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.